Oke, selamat siang sobat viewer dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Pasti sehat kan? Ya, memang harus dituntut sebisa mungkin kita harus sehat, istirahat yang cukup agar untuk bisa berkarya atau beraktivitas. Ya, ini ketemu lagi saya di konten kedua saya masih tentang sepeda. Di channel saya dengan saya Danang Supriyono. Di sini saya mau bagi-bagi giveaway mini koper buat Shelly, biar bisa buat tempat HP dan dompet kalau pas kita bersepeda. Tapi dengan satu syarat atau dengan kondisi, please like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan komentar. Silahkan isi komentar dengan kata salam pengayuh pedal di kolom komentar dengan syarat bisa mencapai, ya mungkin terlalu banyak ya, 5.000 subscriber atau 5.000 jam tayang. Ada 5 pemenang giveaway mini koper Shelly yang saya custom sendiri. Ini memang tas ini kan memang tas tas fashion untuk cewek, para wanita. Saya custom, saya bikinkan bracket seperti ini. Ini saya bikin bracketnya di tukang las teman saya dengan bahan plat Gavalum tebal 2 mili. Saya mal dengan pakai front blocknya seperti ini, jadi bisa masuk seperti ini. Akhirnya saya bisa menghasilkan front block tas mini koper buat sepeda lipat. Ini sudah saya epoxy biar nggak neyeng, yang kemudian nanti saya finishing, saya coating, saya warna sesuai permintaan, mungkin hitam ya yang warnanya kontras. Nah, ini contoh kecil saja, contoh jadinya seperti ini. Yang sudah jadi, sudah ada baut 4, tinggal kita nanti pasang tempel ke mini kopernya. Sudah jadi, nanti bisa dipasangkan seperti ini di sepeda lipat ukuran ring 16. Ini yang saya custom sendiri, yang awalnya dari frame rongsok seperti ini, jelek, yang awalnya jelek kayak yang ini belum saya apa-apain. Mungkin nanti saya gerinda, saya bakar pakai flammable ini buat ngilangin catnya, terus diamplas, bisa dikerjakan ke finishing atau epoxy. Oke, sobat viewer, ini di sini saya mau bagi-bagi giveaway untuk 5 pemenang apabila channel saya mencapai atau menembus 5.000 subscriber atau 5.000 jam tayang. Ada 5 pemenang buat giveaway ini. Ini koper Shelly seperti ini, tinggal masang di sepeda yang sudah ada front blocknya di depan sini. Yang ini kopernya seperti ini, dalamnya ada tas lempang, dalamnya seperti ini. Ini terbuat dari hardcase. Hardcase ini, mini koper. 5 pemenang akan saya random, mungkin bisa diisikan di kolom komentar salam pengayuh pedal apabila mencapai 5.000 subscriber dan 5.000 jam tayang. 5 pemenang mini koper Shelly akan saya kirimkan dan akan saya random pemenang, untuk 5 pemenangnya. Nah, tak jauh juga mungkin ya, besar harapan saya untuk bisa tembus like dan subscribe 5.000 subscribe dan like ke 5.000 jam tayang.
Ya, mungkin dengan cara seperti ini saya meminta bantuan ke para viewer, teman-teman sarana pengayuh pedal atau hobi kicau burung, yang memang inilah tempat di kamar ini ruang kerja saya untuk ternak burung sama finishing custom sepeda ini di ruangan ini. Ya, memang karena keadaan yang memang mengharuskan saya untuk di rumah, untuk berkarya, bisa berkarya, untuk berinspirasi, berkreativitas, yang mungkin bisa menjadikan inspirasi buat yang lainnya, bahwa kita nggak semata-mata bekerja di perusahaan atau ikut dengan orang lain. Kita bisa apa namanya menggunakan skill kita, di mana kita mau belajar, di situ kita ada kemauan, di situ ada jalan. Karena memang saya bukan basicnya untuk tadinya yang nggak bisa ngecat atau custom, tapi kita mau belajar, kita mau bertanya kepada siapa saja, kita mau sharing, kita mau berbagi, dan akhirnya ya mungkin sederhana lah seperti ini. Kita bisa berkarya di rumah, kita bisa nungguin anak istri, kita bisa berwira swasta, kita bisa menghasilkan, ya setidaknya ada pemasukan sedikit demi sedikit. Ya, tidak lupa ya, ada pepatah banyak teman banyak rezeki, itu memang banyak relasi atau banyak jaringan. Bagaimana kita kalau mau menjual kalau kita nggak banyak relasi atau nggak banyak jaringan, dan mungkin kita dituntut kita juga harus baik sama semua orang, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan memang harus berbuat sosial dan bersikap dan bertingkah laku yang baik, menjaga tutur kata kita, lisan kita. Karena memang lidah tidak bertulang, tapi lidah bisa mematahkan hati seseorang. Oke, sampai di sini dulu saja channel saya, konten saya. Dan saya tadi sesuai di awal akan membagikan giveaway mini koper Shelly untuk 5 pemenang apabila tembus 5 subscribe dan 5.000 jam tayang. Silakan isi di kolom komentar salam pengayuh pedal, nanti pemenang diundi secara random untuk mendapatkan ini. Ya, saya bisanya mengasih giveaway ini hadiah untuk 5 pemenang dulu. Ini tryout uji coba, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan biar bisa tembus 5.000 subscribe dan 5.000 jam tayang. Oke, sampai di sini dulu. Kebetulan sudah memasuki waktu asar, kita istirahat, kita menunaikan sholat asar bagi yang menunaikan, bagi yang tidak monggo dilanjutkan lagi aktivitasnya. Terima kasih sobat viewer atas perhatiannya dan supportnya selama ini. Kita ketemu di konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komentar di kolom komentar untuk mendapatkan mini koper Shelly buat 5 pemenang giveaway apabila tembus 5 subscriber dan 5.000 jam tayang. Oke, sekian dari saya Danang Supriyono. Salam sehat selalu agar kita bisa beraktivitas dan berkarya. Oke, sampai jumpa.